Faisal ayah almarhum Bibi Andriansyah tengah jadi sorotan publik karena perseteruannya dengan Dodi ayah mendiang Vanessa Angel. Akan tetapi netizen hingga pengacara kondang Hotman Paris ikut mendukung Faisal. Ayah Bibi ini dinilai tulus dalam memberikan kasih sayang dan mengasuh cucu semata wayangnya, Gala, anak Bibi dan Vanessa. So, inilah potret tulus Faisal ayah Bibi asuh Gala. Satu, ini dia momen kebersamaan Faisal, ayah Bibi dan Gala, anak mendiang Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel. 2. Setelah kehilangan anak dan menantu selama-lamanya, Faisal tampak semakin merawat hingga mengasuh sang cucu. 3. Sebelum kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa Bibi dan Vanessa, Faisal memang dekat dengan cucu pertamanya ini. 4. Tulus momong Gala, netizen hingga Hotman Paris mendukung hak asuh anak Bibi dan Vanessa jatuh ke tangannya. 5. Kalau Pak Faisal butuh bantuan hukum, memang kelihatan jujur, ya saya sedia membantu, ucap Hotman Paris. 6. Hotman Paris berkali-kali mengatakan siap membantu Faisal dalam proses hukum. 7. Hotman Paris juga berpendapat sampai saat ini menurutnya Faisal ada di pihak yang ingin beritikad baik. 8. Pendapat saya saat ini Pak Faisal ada di pihak yang beritikad baik. Saya lihat gak ada motivasi untuk mencari harta, ucap Hotman Paris. 9. Mendapat dukungan dari Hotman Paris, netizen menyebut aman kalau Hotman Paris udah turun tangan. Semoga semua cepat kelar, tulis netizen. 10. Tak hanya itu aja, beberapa sejumlah rekan artis pun tampak berada di posisi Faisal. Salah satunya Nikita Mirzani. Nah, itulah tadi potret Faisal ayah Bibi saat mengasuh Gala dengan sepenuh hati. Semoga hak asuh Gala diberikan ke tangan yang tepat.